Silakan. Sini. Silakan. Simulan. Hari ini. Aritmatika. Gimana? Dari kesimpulan ya, kita berarti belajar dari aritmatika melalui jabat tangan. Itu bisa menjadi kesimpulan. Jabat tangan ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, 3. Iya. Kelompok 1? Kalau kelompok 3, kelompok 4? Jadi tanggapannya ya. Silakan. Ayo, semangat. Perkenalan namanya siapa nih? Nama saya Puspa. Dari kelompok? Dari kelompok 4. Ya, silakan bisa simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang diet aritmatika, diet bilangan, tentang dan hari ini kita mempelajari perbedaan dari keduanya. Ya. Dan hari ini kita mengerjakan dari soal-soal masalah keseharian. Terima kasih keseharian ya. Yeah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Mau belum? Kelompok 2? Kelompok 5? Ini kelompok 1. Oke. Ayo tepuk tangan. Ayo. Silakan. Ya. Simpulan dari ini adalah pelajari deret aritmatika dalam jabat tangan. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan. Oh, sini cok. Iya, apa-apa. Kelompok 2 ini sudah disimpulkan. Atau kelompok 5? Kelompok 5 diwakili oleh cowok-cowok atau cewek-cewek. Ini kelompok lagi. Sudah, silakan. Oke. Oke, wes. Nah, ini rumusnya kuwi mau kudu reti bilangan awal itu juga bisa buat kesimpulan. Jadi dari aritmatika rumusnya apa mau dengan keterangan bilangan awal apa-apa iso. Silakan. Tiga apa, ayo. Siapa namanya? Ayo. Berdiri ya, berdiri ya ini ya. Dari kelompok 5 di wakili dari Vega ya, silakan Vega. Simpulannya. Perhatikan suaranya kecil ini. Hari ini kami mempelajari deret aritmatika serta rumusnya dan ada beberapa contoh soal yaitu mengenai pejabat tangan. Oke, sudah seperti itu ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Iya, wes. Sing terakhir kalau silakan perkenalan. Ya. Ya. Perhatikan, dengar, terus. Ye. Langi. Oke, sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Iya. Yeah. Weh. Orang itu